Nah, sekarang saya lagi berada di Pangandaran. Nah, sekarang saya mau liburan dulu, guys. Nah, sebelumnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Nah, guys, saya lagi di kota di Kabupaten Pangandaran. Oke, guys, sekarang saya lagi di Pangandaran di hotelnya Emerald ya. Nah, ini hotelnya recommended, guys. Nah, nanti kita lihat ke dalam ya. Yang lebih jelasnya ini di Pangandaran di Hotel Emerald. Di atas ada ikan arwana, guys. Ikan arwananya wah, mantap, gede-gede. Nah, ini Hotel Emerald Pangandaran. Nah, saya mau cekin dulu bersama istri saya. Kakak Saki, halo, say hi. Ini bagian depannya, guys. Oke, guys, nah, sekarang kita masuk ke kamar ya, di lantai 3. Guys, ini tempat-tempatnya. Nah, di sini ada kolam renang ya, guys. Nah, nanti bisa berenang di sini. Sebelum ke pantai bisa berenang dulu di sini, guys. Yuk, kita meluncur. Hotel lantai berapa, Bu? Oke, kita ke lantai 3, guys. Oke, guys, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share, dan nyalakan loncengnya, guys. Yuk, kita masuk dulu. Nah, sampai, guys, di lantai 3. Alhamdulillah. Ah, dekat sama lift ya. Kebetulan kita dekat sama lift. Nah, kita bisa lihat dari atas, guys. Ini suasana di atasnya. Kita ke dalamnya ya, guys. Hotel Emerald Pangandaran yang saya rekomendasikan lah. Ini bagus. Udah masuk hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah sampai hotel. Oke, guys, nah, sekarang saya sudah di dalam Hotel Emerald. Kita lihat ke dalamnya ya, guys. Nah, ini kasurnya ini udah fasilitas bagus ya. Nah, ini kasurnya ada dua. Ini apa, Bun? Ini namanya queen. Ini queen ya, queen size ini. Queen size, dadanya bisa untuk 4 orang di sini, guys. Nah,
Ini ada telur juga nih. Oke guys. Nah ini fasilitasnya sangat bagus di sini. Dan harganya ini terjangkau lah untuk kita-kita di sini, untuk yang mau liburan di sini guys. Di Pangandaran. Ini udah ada AC-nya, ada TV-nya bagus. Ini udah nyaman banget guys. Nah, kakak udah nyampe di hotel. Gimana kak, seneng gak kak? Seneng banget. Jangan lupa apa? Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya guys. Nah, biar kita bisa review-review lagi di sekitaran Ciamis dan Pangandaran. Tuh dalam mesinnya di sini udah sedia juga buat minumnya, air hangatnya, ada kopinya juga ya. Nah kita dapat makannya itu untuk bisa 4 orang guys, family room. Iya, family room. Nah ini guys, ini buat 4 orang ya. Nah di sini lihat untuk toiletnya. Nah, ini cuci tangannya juga. Sabunnya juga udah disediain ya. Dan ini tempat kamar mandinya bagus guys. Bagus banget ya. Nah, ya ini Hotel Emerald ya. Nah, jadi teman-teman yang ke Pangandaran bisa cari Hotel Emerald. Oke, ini harganya sangat terjangkau. Nah, guys. Ini ada handuknya juga udah disediain. Nah, ini buat naruh pakaian di sini. Ada brankasnya juga, guys. Kayak buat taruh barang-barang berharga bisa di brankas. Nah, ini guys, Emerald Hotel ya. Oke. Oke guys. Nah, jadi teman-teman yang mau ke Pangandaran bisa ke Hotel Emerald. Itu tempatnya sangat bagus dan harganya itu 400.000 guys. 403.000 ini harganya. Iya guys. Ini lagi promo, potongan 80%. Iya, ini via apa Bun? Via Traveloka. Nah itu guys. Nah teman-teman bisa lewat via Traveloka ya guys untuk pemesanannya. Sini 400.000 ini udah dapat hotel yang nyaman sekali guys untuk beristirahat di Pangandaran. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah sekarang saya lagi berada di Pangandaran sore-sore hari ini. Kebetulan ini cuacanya lagi agak-agak mendung nih guys. Ini pukul 6 setengah sore ya guys. Nah walaupun cuaca agak mendung kayak gini, tetap indahlah. Masya Allah, ada berapa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat banget guys. Nah ini saya kesini malam Senin nih, menuju besok Senin. Nah kebetulan kenapa saya kesini Senin, karena hari Sabtu sama Minggunya pasti penuh banget guys. Di sini penuh banget guys untuk Sabtu Minggu. Ini pengunjungnya penuh sekali. Nah saya sengaja hari Senin ini dan besok ini biar suasananya kita dapat nggak terlalu penuh. Jadi kita bisa benar-benar menikmati suasana di Pangandaran ya guys. Ya kakak aja, udah main pasir aja mau makan kak. Nah ini suasana di Pangandaran saat ini ya guys. Sore-sorenya kebetulan cuacanya agak-agak mendung guys. Tapi tak apalah, tetap indah sekali di sini. Rapi ya guys di sini ya guys. Pedagang-pedagangnya di sebelah sana di sini khusus untuk wisata yang berkunjung aja di sini. Oh, di situ ada perahu
yang ditenggelamkan itu sama Ibu Menteri Kelautan kita dulu ya, Ibu Susi. Nah, kalau ke sana itu ke Pasir Putih, guys. Nah, nanti bisa naik perahu di sini. Kalau ke sana ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, guys. Yuk teman-teman yang dari Bandung, yang dari Jakarta, yang dari Bogor, yang dari Ciamis, Tasik, yuk liburan ke Pangandaran. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel yang happy, guys. Dan share ke teman-teman kalian. Oke, guys, nah ini posisi di Pangandaran malam-malam ya, guys. Nah di sini ada tamannya juga. Nah di sini bagus buat foto-foto, guys. Ini suasana Pangandaran di malam hari. Nah, ini ada taman-taman. Oh, bagus untuk berfoto-foto di sini, guys. Suasananya sangat nyaman sekali, guys. Yuk kita jalan-jalan dulu di Taman Pangandaran di sini. Ini banyak wisatawan yang lagi foto-foto juga, yang lagi pada main TikTok ada juga, itu, guys. Ayo, Kak. Nah ini ciri khasnya itu di Pangandaran ikan ya, ikan barakuda kalau nggak salah ini. Sini, Kak. Itu tuh jam, yang sebelah sana pohon kurma ya, Bunya? Pangandaran sunset. Nah di sini juga ada pohon kurma, guys, sebelah sana. Nah itu pohon kurma ya, guys, bisa tumbuh di Indonesia ini, guys, di Pangandaran. Oke, guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya Happy ya, guys. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Oke, guys, nah, sekarang kita mau sarapan dulu. Nah, sarapan sama Kakak Saki, sama bundanya. Oke, ini sama apa? Nasi goreng ya, Bunya? Nasi goreng. Ada rotinya juga. Kakak, ini sarapan, Kak? Iya, sama apa itu? Oh, sama nasi juga. Oh, sama popcorn ya. Sama roti. Wah, kakak sarapannya banyak, sama susu juga. Soalnya kita mau berenang, biar kuat dulu, guys. Iya, ke pantai. Iya, siap. Kakak mau berenang, Kak? Makannya harus banyak ya. Oke, jangan lupa apa, Kak? Okay, guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Yeah.
gimana bun masakannya enak bun? Masya Allah, tabarakallah. Kan yang banyak ya kak ya? Wah hebat nih. Iya nanti ya. Ah hebat, makannya banyak. Biar sehat ya kak ya. Kan mau berenang ya di pantai, jadi makannya harus punya dulu guys. Iya, biar nggak masuk anginnya kak ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Ribet ya, soalnya aku bawa bajunya cuma dikit. Main dulu. Ah, Masya Allah, ini cuacanya nggak panas, alhamdulillah. Jadi bisa happy banget di pinggir pantai. Nah, ini tempat duduk kita. Kita kesini bawa bekal. Jadi sambil nongkrong di pinggir pantai bisa sambil nyemil. Kita juga bawa roti-roti sama makanan, juga susu. Bagi yang mau nonton video yang sudah tayang, bisa banyak listnya untuk wisata kuliner. Jadi kalian semua bisa gabung dan subscribe ya. Jangan di skip dong, please ya. Jadi nonton videonya itu sampai selesai gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan pengalaman baru putaran Ciamis. Alhamdulillah, ini Pangandaran, destinasi wisata yang pengen banget kita datangi selama pandemi. Nah, oke guys, liburan kita hari ini cukup sekian dulu di Hotel Emerald Pangandaran ya. Jadi teman-teman yang mau liburan ke sini, saya rekomendasikan di Hotel Emerald Pangandaran. Nah, kita habis jajan ya di Pangandaran ya.
Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya guys. Dari Pangandaran, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.